Publik dikejutkan dengan kabar penyanyi muda Nisa Sabian. Beredar isu dari akun gosip di Instagram yang menyebutkan jika penyanyi berusia 21 tahun tersebut dituding sebagai pelakor. Penyanyi tambang salawat tersebut disebutkan menjadi selingkuhan keyboardis bandnya sendiri, Ayu Sabian. Rumor ini bermula dari pesan DM seseorang yang mengaku sebagai saudara sepupu istri Ayus. Dalam chat tangkapan layar yang beredar, orang yang mengaku saudara sepupu Riri Virus menjelaskan kalau Ayu Sabian telah berselingkuh dari istrinya selama bertahun-tahun. Jadi Ayu Sabian itu yang punya band Sabian dan selingkuh sama vokalnya Nisa Sabian. Udah bertahun-tahun kak, istrinya tutup rapat aib suaminya. Tapi mereka berdua kekeh gak mau pisah, istrinya akhirnya gugat cerai, udah aku jadiin konten TikTok juga, aku sepupu istrinya. Tulis pesan yang beredar di dunia maya atas tudingan tersebut. Bahkan sidang perceraian sendiri akan segera dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Utara Plumbang. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Nisa Sabian dan Ayu. Pasalnya selama beberapa tahun terakhir, Riri memperjuangkan ayah dari anak-anaknya, memperjuangkan keluarga agar tetap utuh. Bahkan Riri pernah menemui wanita yang telah merenggut sosok ayah untuk kedua jagoan kecilnya. Sayangnya, Nisa justru mengaku sudah terlanjur cinta. Dan faktanya, wanita kelahiran 1999 ini sering memberikan like bahkan meninggalkan komentar di unggahan mesra Ayus dan istrinya. Beberapa komentar yang ditinggalkan Nisa seolah-olah cemburu. Skandal perselingkuhan dalam band religius Sabian Gambus ini semakin heboh. Usai adik dari Ayu Sabian mengungkapkan jika sang kakak sudah mengkhianati istrinya selama 2 tahun terakhir. Hai guys, hari ini aku lagi make up. Oleh sang adik bahwa kakaknya sebenarnya tidak mau mempublikasikan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Namun, melihat apa yang dialami oleh sang kakak tercinta selama menjalani rumah tangganya bersama dengan Ayu Sabian, ada perasaan tidak terima jika salah satu anggota keluarganya diperlakukan seperti itu. Dikatakan oleh Tia bahwa selama 2 tahun inilah sang kakak kandungnya Riri Virus memendam dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dengan Nisa Sabian. Maka, ketika hati sudah tidak bisa menerima dugaan pengkhianatan cinta serta adanya dugaan pelakor dalam rumah tangganya, gugatan cerailah menjadi puncak kesabarannya selama 2 tahun belakangan ini. Dan setelah resmi menggugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara, Riri Virus, istri dari Ayu Sabian, kini tidak tinggal bersama dan memilih untuk kembali ke Nisa udah. Berarti Umi dulu apa Yuli dulu? Hah? Waktu itu Umi dulu. Udah ada Umi dulu. Umi dulu. Oh, lo ikut. Udah ada Umi. Udah ada Umi. Umi siapa sih? Yes, Nisa. Oh, enggak perlu Umi. Salam hangat untuk cintamu. Aku yang kandas dan patah hati. Biarlah orang memandang lemah, aku tak mau bercinta lagi. Engkau yang dulu pernah. Ya bandara kita sarapan lagi. Sarapan lagi, mau pokoknya makan ya. Nah, sarapannya mah gorengan dah enak ya, sedap. Tinggal dong. Bingung enak. Ya Allah, enak banget. Abis renang ya bang ya? Ini boleh dilukin gak? Abang abis renang ya? Kalau abis renang, makan mie goreng enak banget ya? Oke teman-teman, ikutin terus kegiatan kita hari ini. Jangan lupa. Salam hangat untuk cintamu. Aku yang kandas dan patah.